Halo guys, balik lagi sama Noje di game Undown. Oke, jadi di video kali ini aku itu mau ngasih tahu kalian tentang apa ya? Kemarin itu temanku itu menemukan bug di Secret Lab agar mau disebut gak kena damage tapi kena, tapi ya apa ya? Kayak Pasti biar lolos lah. ya kan kalau kalian udah pernah masuk Secret Lab, kan bosnya kan ada tuh habis ngeluarin telur yang gede kan terus dia teriak. Nah, di sini nih aku mau nunjukin gimana caranya kita biar bisa apa damage-nya tuh kayak berkurang gitu loh. Dan juga biar kita juga nggak dikejar Reaper sama Creeper-nya kalau kita gagal buat ngacurin telur yang besar. Betul, Pak Bak? Betul. Keren. Jadi kita nggak dikejar Clover, nggak dikejar Reaper, Reaper. kita nggak dibanting. Soalnya kalau dibanting malunya minta ampun. Mana Diliatin teman, soal sama iya teman. iya temennya ngeliatin doang nggak bantu. Siapa yang temennya kalian kayak gitu? Kalau kita dibanting diliatin doang, ini Mana gue? lu. Setan lu. Yaudah langsung aja, nggak pakai lama kita langsung ke secret labnya. Let's go. Let's go. Bisa minta tolong nggak, bang? Bang, Ya, 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 tembak, 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 tembak. Tembakin temen aku, guys. Entar, masuk peluru gua habis. Gimana ya? Ambil peluru. Pelurunya kan di dalam. Oh, dalam ya? Ah, nah ini yang aku bilang tadi guys, temannya dibanting kita nontonin. Tolong. Nah gitu baru Habis aja. lu armor Iya gua. armornya habis dong. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. No ammo gue. Bisa minta tolong nggak? Oh, tahu nih biar aman di sini, guys. Meledaknya harus sih kalau yang itu jangan. Nah, di sini kita nggak bakal kena apa-apa, guys, kecuali yang ini sih. Kecuali nah, si Koroder ini. Astaga. Bang, 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 ampun, bang. Gua heal aja deh. Gua jadi healer aja deh, kasihan itu orang. Ya Allah. Nah, sampai juga akhirnya Lu kita nano di nano aja lu. bosnya, guys. Nah, di Bisa sini. bantuin gue nembak belakang Oh, dulu nggak? maaf. Nah, ini gue ganti dulu ah. Skillnya enakan sih pakai korosif ya. Nah, Babi. disinilah guys, moment of Nah, truth ayo dari langsung. Lari, 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 yang lari, lari. temanku bilang itu. Kita lari Pipa ke ke pipa. Ke pipa ke pipa, pipa sini. guys. Jadi pokoknya kalian lari aja ke sini nih. Nah, Nih. ke sini. Udah di sini deh, serang. Agak. Nih, terus kita ke pipa sini. Nah, udah. Tinggal di sini aja, guys. Kalian akan bebas dari apa itu namanya? Roller. Nah ini Flawler. kalau ini ada telur kan, nah ini telurnya pecahin biar nggak muncul di sekitar sini hewannya, tapi Oh. sisanya aman. Oke. Yang di atas pipa aja, yang di bawah nggak mungkin. Oke. Nah kita, nih ini dimin ya, coba lihat nih rollernya nih ya, kita dimin. Kemarin nggak naik sih ya. Nggak tahu kalau sekarang ya guys ya. Ini sebenarnya kita nggak ada. Nah kalau dia teriak langsung aja kita ke belakang ini guys, aman deh. Tuh. Ini bukan bug sih lebih tepatnya kayak Peter ini. apa ya, memaksimalkan barang-barang yang ada di sekitar gitu. Nah, kan enak kan gini kan bosnya gabut tuh. Nah, kan tadi roller udah pecah kan, mana roller di bawah deh. Eh, nah ini kalian harus pecahin telurnya ya guys ya, soalnya ini yang di tetap aja atas ngedamage. pipa. Nah, tuh tuh crawlernya di bawah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini nih si goblok lo tumbuh kok di dia sini ada nih. di atas. Eh, heal heal Iya. kan, heal dulu gih. Bisa dia nggak nempel kayak kembar nggak? Damn. Kalau dia teriak kita tinggal ke belakang aja guys. Telur ini ada yang tumbuh ngemnya ngebak tau gak sih dalam karena kita pakai fitur yang ini. Oh ini harus juga dibunuh nih guys, zombie yang muntah-muntah itu. Nah
Reaper datang kan. Eh, kok teman-teman kita sekarat gitu? Iya, dia memang ini tipis eh, dia tipis. Eh, telur-telur. Eh. Kayaknya aku ganti skill juga deh, kasihan mereka. Nih. Tuh, Reaper-nya di bawah nganging-nganging doang, guys. Mana? Oh iya, halo Reaper. Crawler 2. Oh iya, crawler 2. Aman lah ya. Nah, itu kita ya. Nah, tapi kalau dia itu tetap harus ke belakang, guys. Iya. Nah, sebenarnya harusnya dia di agak ke kiri sini, enggak tahu kenapa nih, tumben aja dia ke sini. Biasanya di tengah gitu loh deh. Oh, enggak ke bagian sini ya. Eh, iya. Amoku habis-habis lagi. Iya. Nah, ngapain tuh sekarang bosnya nggak ngingong diem nih? Benar-benar ngebug nih bosnya. Ini mah benar-benar ngebug nih. Ini mah benar-benar ngebug, guys. Benar-benar tidur bosnya, guys. Ada yang nyerang. Nah, ini kalian juga fokus sekitar ya, guys. Kalau ada zombie yang muntah-muntah, nah, kelar guys. Deh. Aman, nah, guys. Lagi, yoi. Jadi di tempat inilah kita harus bersembunyi. Ya Allah, hilang. Intinya jangan takut sama crawler lagi, pokoknya fokus sama pokoknya, monsternya. Karena fitur yang ada ini, kita tidak akan takut oleh Reaper, kita tidak akan takut oleh crawler lagi. Dan kalau dia teriak, udah tinggal mundur 5 langkah, aman. Asik, betul banget. Itu maksudnya berlaku yang dibawa, yang CP di bawah 20.000 juga kuat sih. Tapi kalian harus pastiin kalian kuat buat ke sananya, ke bosnya. Nah itu dia, apalagi yang tadi defense apa yang kita... banyak musuh tadi itu ujian terberat kalian di situ sih, guys. Oke, okay, guys, thank you. Eh, kenapa udah tiba-tiba thank you? Oke, jadi itulah dari tips agar kalian di Secret Lab tidak terkejar oleh Reaper, tidak terkejar crawler. Oleh crawler. Waktu bosnya teriak juga kita aman. Ya, memaksimalkan fitur yang ada di Secret Lab, guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Jika ada pembahasan lain mengenai Undawn, mari kita bahas di kolom komentar. See you on the next video. Peace out. Bye-bye. See you.